itu berencana memanggil Sumarno untuk dimintai keterangan. Jadi besok kamu coba cek mes karyawan, sekarang Sumarno tinggal di sana. Kamu pastikan Sumarno hadir dalam panggilan tersebut ya. Baik, Pak. Terima kasih, Ren. Gue semakin curiga. Ini semua pasti ulahnya sih. Kecuka sayang sama Pak. Makasih ya sayang, udah sayang. Sama Opa, sayang sama Oma. Sama-sama Opa. Selalu jadi anak yang baik dan soleha ya. Ya, kita bikin lagi yuk. Aku gak bilang ke Al dan Andin soal Elsa. Tapi aku gak akan menghalangi Al dan Andin mencari bukti-bukti. Andin berhak tahu siapa pelaku sebenarnya. Iya Pak, saya mau lapor Pak. Laporan apa? Iya, kemarin waktu saya nanya Sumarno, dia bilang kalau dia pasang lotre itu karena ditawarin sama tetangganya Pak, namanya Rozak. Jadi tadi saya ke rumah lamanya Sumarno di Bogor dan saya ketemu sama Rozak Pak. Terus benar, Rozak yang ngajak Sumarno pasang lotre? Itu dia Pak, ternyata Rozak ini marbot masjid Pak. Dia mungkin main lotre. Dan Rozak juga bilang kalau Sumarno ini bukan tipe orang yang suka main judi, Pak. Kayaknya Sumarno cuma asal-asalan nyebut nama Rozak, Pak. Saya yakin ada yang dia sembunyi. Ini semua semakin mencurigakan, Ren. Gini aja, Ren. Tim penyidik kepolisian dari Praja 5 itu berencana memanggil Sumarno untuk dimintai keterangan. Jadi besok kamu coba cek mes karyawan, sekarang Sumarno tinggal di sana. Kamu pastikan Sumarno hadir dalam panggilan tersebut ya. Baik Pak. Terima kasih Ren. Gue semakin curiga. Ini semua pasti ulahnya si Elsa. Mana sih Sumarno? Ini kan udah jam pulang kerja. Capek gue sampai nungguin malam kayak gini. Tapi gue gak akan pergi sebelum ketemu dia. Sekarawan dekat, jadi gue bisa jalan kaki, nggak naik ojek. Dari tadi, ini mobil diketin gue terus. Gue berhenti, ya berhenti.
Ricky lama banget sih. Raf. Oi, Rick. Akhirnya lo datang juga. Gitu dong, sekali-sekali nongkrong sama sepupu. Daripada ngedekem aja kan di rumah. Ini kenapa ada 3 gelas? Lo pesan buat siapa aja? Hai, Raf. Hai. Apa kabar? Baik. Oh iya, Liv. Kenalin. Oh iya. Oli. Lagi. Oh iya, duduk sini. Iya. Makasih ya. Rick. Olive ini teman gue. Pas kuliah S2. Dia ini pinter banget loh. Apaan sih lo? Emang benar kan? Dia dapat beasiswa loh. Ya kali lo juga pinter. Dan sekarang Olive kerja sebagai guru TK internasional. Iya kan? Kamu bisa aja deh, Raf. Oke. Okay. Ya kamu kan dosen, lebih keren lagi. Ayo, silakan diminum. Oh iya, thank you ya. Yeah. Semoga aja gue bisa deketin Ricky sama Olivia. Jadi si Ricky gak mikirin Elsa mulu. Jangan-jangan Bu Elsa. Gue jangan balik dulu ke mes. Gawat kalau sampai dia tahu tempat tinggal gue. Saya mohon ya Pak untuk kerja samanya. Karena saya benar-benar butuh sekali kesaksian dari Bapak. Karena itu bisa menguatkan semua keterangan saya dan bisa mencari siapa pelakunya. Benar, Pak. Karena saya dan istri saya yakin pelaku sebenarnya adalah adik dari istri saya, Elsa. Gawat. Bu Elsa pernah bunuh orang. Pasti dia bakal ngelakuin apa aja. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Dia bakal bunuh gue. Sumarno, kok dia malah lari sih? Sumarno! Tahu lagi mau bukuin. Ayolah, dia lari lagi. Pegang cepetan!